Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ana Jin dari Rogue and Rebel Studio. Okey, hari ini saya akan sembang-sembang penglipurlara tentang satu filem yang pernah meletup di Jepun, sebuah filem anime yang telah diadaptasikan menjadi filem oleh satu pengarah yang hebat dan ditulis pada tahun 2000. Namun pembangunan penulisannya dihentikan seketika kerana beliau ingin fokus pada filem yang lebih baik. Okey, dan filem ini diberi tajuk Alita Battle Angel. Okey, secara keseluruhan impresi aku terhadap filem Alita Battle Angel ini, okey, kerana menonton filem anime ini pada waktu aku kecil dahulu dan dijadikan filem dan ditulis oleh pengarah yang menulis dan mengarah filem Titanic dan juga filem Avatar, iaitu James Cameron, yang mana dalam pembangunannya dikatakan ditulis pada tahun 2000, namun telah dihentikan pembangunan penulisannya kerana beliau ingin menumpukan terhadap filem Avatar. Okay, sepanjang pembangunan filem Avatar, beliau telah menyerahkan naskah filem Alita Battle Angel ini kepada satu pengarah visual effects komik yang hebat yang pernah menggegarkan dunia independent dengan karya beliau, iaitu El Mariachi, iaitu Robert Rodriguez. Dan apabila aku mengetahui yang naskah Alita Battle ini diberikan kepada Robert Rodriguez, aku rasa tidak sabar-sabar untuk menonton hasil daripada idea dan visi beliau. Okey, so kita teruskan. Okey, dalam Sembang Penglipurlara kita ada struktur cerita. Okey, dalam struktur cerita kita ada beberapa persoalan penting yang perlu dijawab. Salah satunya, siapa watak utama dalam filem ini? Okey, watak utama dalam filem ini adalah Alita, seorang cyborg pembunuh yang telah mati. Dan keduanya, apakah yang Alita ingin capai? Okey, secara profesionalnya dia ingin menjadi juara motorball. Motorball ni adalah satu pertandingan yang ganas di dalam dunia Alita ini. Kemudian secara dalamannya, dia ingin memenangi hadiah pertandingan motorball dan menghantar Hugo ke Filem. Okey, itu matlamat dalaman dia Dan matlamat luaran dia yang hendak dicapai adalah dia ingin membalas dendam terhadap Nova. Okey, so siapa yang ingin menghalang Alita daripada mencapai matlamat dia? Okey, salah satunya adalah Gruishka, dan keduanya Vector, dan ketiganya adalah Nova. Okey, dan apa akan jadi kalau dia gagal mencapai matlamat yang ingin dicapai? So Alita akan dibunuh oleh tentera upahan Vector dan semua yang dia sayang akan mati. Okey, so kita telah selesai menjawab beberapa persoalan penting struktur penceritaan. So kita teruskan dengan arkitek penceritaan, iaitu dalam arkitek penceritaan kita ada empat dunia, iaitu dunia yatim, dunia kembara, dunia wira dan dunia syahid. Okey, di dalam dunia wira, Alita sebuah robot cyborg pembunuh yang telah dijumpai oleh dr.ido di tapak penulisan barang-barang lama, dan dr.ido telah menyempurnakan Alita dengan memasang bahagian-bahagian cyborg yang dibuat untuk anaknya yang telah meninggal dunia. Dr.ido juga telah menamakan cyborg yang dijumpai tadi itu dengan nama Alita, merujuk kepada nama anak dia yang telah meninggal dunia. Okey, so kali pertama Alita sedar setelah memiliki bahagian-bahagian cyborg anak kepada Dr.ido, dia telah bertemu dengan bekas isteri Dr.ido.
yang juga terkejut melihat bahagian-bahagian cyborg yang dipakai oleh Alita. Okey, itu dunia yatim. Kita boleh lihat bagaimana Alita berada di dalam dunia keserangan. So kita teruskan dengan dunia kembara. Di dalam dunia kembara, Alita berjumpa dan mengenali dengan Hugo, seorang macam scavenger. Hugo ini adalah seorang scavenger yang kerjanya mencari cyborg-cyborg dan melupuskan cyborg-cyborg ini dan mengambil barang-barang cyborg yang dibunuhnya dan dijual kepada vector. Okey, dan diperkenalkan kepada satu permainan, iaitu permainan motorball di antara cyborg, dan dia telah berlatih bersama rakan-rakan Hugo untuk masuk pertandingan. Jadi pada satu malam, kerana merasa curiga terhadap dr.ido, dia telah mengekori dr.ido dan mengetahui yang dr.ido adalah seorang hunter warrior. Okey, hunter warrior ni adalah seorang pemburu cyborg, dan dia akan membunuh cyborg yang menjadi buruan. Okey, dan ketika itu mereka telah diserang hendak oleh tiga cyborg pembunuh yang dicari oleh dr.ido. Menggunakan naluri cyborg pembunuh yang dimilikinya, Alita telah membunuh dua cyborg pembunuh tadi dan mencederakan seorang cyborg bernama Gruishka. So jadilah dendam di antara Alita dan Gruishka di dalam dunia kembara. So di dalam dunia kembara, Alita belajar mengenali tentang motorball, dia mengenali tentang mengenali Hugo, dan dia mengetahui yang dr.ido adalah seorang hunter warrior, dan dia bertemu dengan musuh ketat dia, iaitu Gruishka. Okey, so kita teruskan dalam dunia Wira. Bersama Hugo dan rakan-rakannya, Alita ditunjukkan oleh Hugo sebuah kapal angkasa yang terhempas, di mana Alita telah menemukan sebuah badan cyborg pembunuh, dan dia telah membawa badan tersebut kepada dr.ido. Dan Alita sendiri telah meminta dr.ido untuk menggantikan bahagian cyborg yang dia ada. Dan kreatif seperti mana beliau selalu lakukan dalam
projek-projek filem beliau. Lalu bila aku melihat struktur dan arkitip filem ini seperti digarap oleh James Cameron sendiri, yang sememangnya suka menggunakan dan mengambil tempoh yang lama untuk memulakan penceritaan. Jadi dan benda ni berlaku dalam filem Titanic dan Avatar, di mana James Cameron akan melambatkan penceritaan selama 15 minit sebelum bermulanya dunia yatim. Jadi aku agak kesal kat situ kerana kreativiti penceritaan tu telah masih dikawal oleh James Cameron dan Robert tidak dapat buat apa. Namun penantian itu berbaloi, nak tunggu dalam masa 15 minit tu aku rasa berbaloi apabila bermula cerita. Aku melihat sentuhan Robert yang aku tunggu-tunggu, dan cerita ini sememangnya memerlukan sebuah sequel kerana Alita masih lagi berjuang dan perlu berhadapan dengan Nova dan menamatkan nyawa, mengambil nyawa Nova. So kita kena tunggu sequel filem Alita Battle Angel ini. Dan akhir kata, kalau korang semua suka dengan Sembang Penglipurlara ini, aku mengharapkan like daripada kamu semua, dan aku mengharapkan korang tidak dislike video aku ini. Dan seterusnya aku mengharapkan komen-komen yang konstruktif agar aku dapat respon secara konstruktif juga dan membina satu hubungan di antara YouTuber-YouTubers. Okey, komen-komen yang tidak memberi respon yang baik untuk aku respon, atau komen-komen yang aku rasa macam tak perlu ada, sememangnya aku akan delete. Okey, dan seterusnya jangan lupa untuk klik butang subscribe, jadikan butang merah tu kepada kelabu WhatsApp, kerana dengan klik subscribe aku akan rasa supportif dengan apa yang korang buat terhadap channel aku. Dan seterusnya jangan lupa untuk klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell korang akan dapat kemas kini daripada Anajin dan Rogue and Rebel Studio. Okay, so tanpa cerita banyak, salut Vera juga.